guys, jangan. Jadi sekarang aku mau coba buat warnain rambut. Jadi aku nanti mau nge-bleach pakai bleach ini. Ada 3, ada 6 kotak sebenarnya aku beli. Jadi rencananya aku mau 3 kali nge-bleach. Jadi aku beli bleachnya ada 2 merek beda. Yang ini bleachnya mereknya EGN. Terus yang ini nggak tahu, aku beli yang ininya 4 kotak. Yang ini mereknya nggak tahu sih, cuman tulisannya Secret Change Hair Bleach. Ini 4 kotak. Aku nanti nge-bleach 3 kali, jadi 2 kotak aku pakai. Terus nanti aku mau nge-bleach warna ini. Aku beli warnanya warna Twinkle Blue. Tapi ntar jadinya harusnya kayak gini sih. Ini mereknya Mi Jang Sen. Ini dia kolaborasi sama Blackpink. Semoga warnanya nanti jadi ya, gengs. Aku gak tahu ntar jadinya kayak gimana. Kita lihat nanti. Isinya ini sama ini. Ini apa? Hair bleach lotionnya, ini hair bleach powder. Campur. Ini dapat hair treatmentnya juga di dalam. Campur. Gengs, udah jadi ininya, bleachnya kayak gini, jadi kayak gini, diaduk-aduk terus sampai apa gerinjel-gerinjelannya hilang gitu, terus nih kental. Kita mau coba nge-bleach pertama. Ngomong-ngomong, ini aku beli semuanya di Olive Young, totalnya 24.500. Coba, gengs. Deg-degan, berhasil nggak ya, gengs? Oh iya, aku ngecat ini dibantu sama temanku namanya Jocelyn, nanti ada fotonya. Ayo kita coba, guys. Oh my god, deg-degan. Kurang, gengs. Tambah 1 lagi. Gengs, ternyata bleachnya kurang, jadi kita harus beli lagi. Mau beli malam-malam. Aduh, semoga masih buka. Semoga masih buka. Terang kali. Jadi bagus deh. 4 kotak ini. Berapa? 4 kotak. Ini 4. Ini 4 kotak. Wow. Niatnya mau 4 kotak, mau 2 kali bleach kan. Terus ternyata cuma sekali doang. Tapi kurang, mesti beli lagi. Oke, jadi kita mau tambah beli ini 4. Sama mau beli conditionernya. Supaya rambut gak rusak. Gak tau sih, katanya ini merek Jepang. Katanya sih bagus. Jadi aku mau coba beli ini. Supaya rambut gak rusak. Mau bleach kedua kali. Yuhu. Yuhu, desainer kedua mana? Stylist kedua. Aku bos, dia asisten.
Setelah pitch kedua kali, ketiga kali balik lagi ke stylist nomor 1. Selesai dicat, tinggal tunggu 30 menit terus keramas, pakai conditioner, keringin. Kita lihat nanti hasilnya jadi kayak apa. Gengs, jadi ini dia hasil akhirnya. Gimana gengs menurut kalian? Ini hasil akhirnya. Menurutku sih puas banget ya, karena ini cat sendiri terus jadinya kayak banyak gradasinya gitu, nggak monoton. Ini ada kayak pink terus purple gitu, bagus banget. Mana stylistku sini? Terima kasih kepada stylistku, stylist 1, stylist 2, Joel yang pinjamin rumah dari aku, dari aku bleach kedua sampai selesai. Terima kasih gengs, yuhu. Itu ya. Next time aku. Next time Sally. Okay. Bye gang. See you next video. Bye bye.